Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menangkap sepasang suami istri di Denpasar karena memiliki 700 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu. Dua rumah dan satu mobil rusak parah tertimpa tanah longsor di Kecamatan Babandem, Kabupaten Karangasem. Warga keturunan Tionghoa di Kuta Badung menggelar kirab tolak bala untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Puluhan nelayan di pantai Jerman, Kuta Badung, enggan mencari ikan ke laut karena kondisi cuaca tak menentu. Kondisi cuaca sudah terjadi sejak awal Desember tahun lalu hingga saat ini. Selama tidak melaut, nelayan memperbaiki perahu dan jaring yang rusak. Secara bergantian, mereka juga menjadi juru parkir di sekitar pantai Jerman. Cuaca tidak menentu ini karena kita semua nelayan pada takut melaut gitu karena cuaca ekstrim begini, dan semua nelayan dalam hal ini dari bulan Desember sampai Maret kalau nggak salah itu semua tidak bisa melaut karena takut gelombang sama angin itu, dan aktivitas nelayan sekarang hanya memperbaiki perahu ataupun jukung-jukung yang ada di laut. Itu kan biasa, itu cuaca untuk ke bulan Desember sampai Maret itu biasa angin barat sama cuaca kadang-kadang ekstrim hujan angin gitu. Terus gini Pak, berpengaruh dong dengan pendapatannya Pak? Otomatis itu akan pengaruh sekali pendapatan nelayan di sini. Semua tidak bisa melaut, tidak bisa kerja, berarti tidak ada pendapatan sama sekali. Berarti aktivitas untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari mana Pak? Kita di sini di SK kita punya pendapat dari SK parkir. Para nelayan itu biasa jaga parkir kalau juga gini, nggak melaut. Angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Maret. Para nelayan berharap kondisi cuaca segera normal agar mereka bisa kembali mencari nafkah di laut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi munculnya banjir pesisir atau rob di pesisir Bali. Banjir pesisir disebabkan oleh fase bulan baru yang bersama dengan jarak terdekat bulan ke bumi. Banjir rob berpotensi terjadi di wilayah pesisir Bali mulai 21 hingga 25 Januari mendatang. Banjir pesisir mengakibatkan air laut naik ke darat sehingga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Jadi berdasarkan dari informasi yang sudah dikeluarkan BMKG bahwa dalam beberapa hari ke depan di beberapa wilayah di Indonesia kemungkinan akan mengalami kenaikan pasang air laut, di mana beberapa wilayah juga berpotensi untuk mengalami potensi banjir pesisir atau rob akibat dari kenaikan dari air laut tadi. Di mana untuk wilayah Bali sendiri, potensi adanya peningkatan ketinggian permukaan air laut di beberapa pesisir di Bali, khususnya di pesisir selatan Bali, kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 hingga tanggal 25 Januari 2023. Di mana kondisi ini disebabkan atau diperkirakan akan terjadi karena adanya fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan adanya fenomena perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi yang kemungkinan yang diprediksi terjadi pada tanggal 21 Januari 2023, di mana hal ini akan berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.
Di Pantai Kelan Badung, nelayan berhenti melaut untuk sementara sambil menunggu cuaca normal kembali. Alat-alat dinaikkan sambil menunggu cuaca lebih baik. Sudah nggak ada penghasilan. Oh gitu. Ya, cuma memperbaiki alat aja yang rusak-rusak diperbaiki. Kalau penghasilan, kalau cuaca buruk sudah nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus persiapnya seperti apa, Mas? Mungkin sudah mempersiapkan jauh-jauh hari jadi yang untuk ya, biaya hidupnya, Mas? Sebelum jauh hari udah harus persiapkan. Untuk ekonomi, makan saja. Sudah harus diantisipasi. BMKG Wilayah 3 Denpasar mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan mengantisipasi dampak dari banjir rob. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Perayaan Hari Raya Imlek di Wihara Amurwabumi, Desa Blabatu Gianyar, hari Minggu kemarin dipadati warga. Warga keturunan Tionghoa yang datang ke wihara datang dari wilayah Gianyar dan kabupaten lain di Bali. Sejumlah pecalang atau petugas keamanan desa adat turut menjaga keamanan di sekitar wihara. Seperti kita ketahui, saat ini PKM sudah dibebaskan. Ini sudah dibuka, jadi umat berduyun-duyun hadir ke wihara untuk memohon berkah ke beliau, diberikan keberlimpahan, kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kita tahu merupakan tahun resesi global, jadi mereka berduyun-duyun memohon agar diberikan rezeki yang berlimpah. Keamanan yang kita laksanakan dalam rangka Hari Imlek di Amurwabumi Blabatu ini, kami melibatkan personil dari Polsek Blabatu dan Polres, kurang lebih 25 orang. Di samping juga kami melibatkan pecalang yang ada sekitar wilayah Blabatu ini. Dan sebelum acara kemarin sudah kami melaksanakan pengecekan bersama-sama dengan panitia di Kuncu ini, dan termasuk juga bersama dari perjuru yang ada di tempat ini. Umat yang datang berdoa memohon keselamatan dan berkah di tahun yang baru. Persembahyang Imlek di wihara ini berlangsung mulai pagi hingga malam hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.